Gerbong mutasi di tubuh pemerintah Kabupaten Madiun berotasi di awal tahun 2023. 7 pejabat eselon 2 dan 22 pejabat eselon 3 serta puluhan administrator dirotasi ke sejumlah OPD. Rotasi pejabat organisasi perangkat daerah di Kabupaten Madiun menjadi agenda awal Bupati Madiun Ahmad Dawami. Senin petang, 125 pejabat di lingkup Pemkab Madiun resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pemerintah itu menyusul karena banyaknya sejumlah kursi OPD mengalami kekosongan. Sebanyak 7 pimpinan tinggi pertama setingkat eselon 2B yang dilantik, 60 pejabat administrator dengan rincian setingkat eselon 3A sebanyak 22 pejabat dan setingkat eselon 3B sejumlah 38 pejabat. Banyaknya kekosongan di eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Kita berharap jika ini sudah ditempatkan, ini nanti akan menjadi formasi yang kuat untuk bisa menjalankan tugasnya, baik yang atensi dari pusat maupun atensi dari pemerintah kabupaten. Timnya lengkap. Sementara itu pejabat pengawas yang dilantik sebanyak 58 pejabat, rinciannya 40 pejabat setingkat eselon 4A dan 18 pejabat setingkat eselon 4B. Tova Pradana, JTV, Madiun.